Halo guys, kali ini saya kembali membuat video pembuktian kecanggihan fitur keyless di motor Suzuki GSX-R 150. Kemarin kan ada yang nanya tentang fitur keylessnya yang bisa berputar bebas kalau dipaksa ketika keadaan terkunci. Nah, ini kita akan buktikan ya. Motor kita kunci terlebih dahulu. Kunci stang. Kuncinya masih di sini. Stangnya sudah terkunci. Sekarang kuncinya kita jauhkan. Taruh di atas mobil. Kurang lebih 2 meter. Kita coba putar ya, siapa tahu di parkiran ada kejadian orang mau mutar paksa. Kita coba putar. Nah, kunci berputar bebas, lihat 360 derajat berhenti di sini, tapi bisa diputar lagi. Dan ketika dipencet tidak ada respon apa-apa dari lampu indikator keylessnya, tidak menyala. Pencet. Kalau kita dekatkan lagi kuncinya, kita dekatkan lagi kuncinya, normal kembali, nyala seperti biasa. Jadi benar seperti yang di iklan, bahwa kuncinya bisa berputar bebas, bukan berarti rusak atau jebol, tapi emang ada mekanisme seperti itu di dalam kuncinya. Terima kasih. Sekian.